Bagus ya, karena banyak plot twist dan ini bikin penasaran. Nah, ada sedihnya, ada keluargaannya, ada film tragedi keluarga, ada support system. Jadi series ini tuh keren banget. Bunda tadi sempat bilang juga jadi agak flashback sebagai orang tua pernah punya pengalaman. Yes, karena kan kalau misalnya bahwa ada tragedi dalam keluarga itu kan di itu kan saya pernah ngalamin, ya kan? Pernah ngalamin bahwa seorang anak mengalami tragedi yang sangat besar dan itu benar-benar menjadi berita besar di Indonesia pada saat anak saya kecelakaan dulu ya. Jadi itu juga support system keluarga kan sangat penting ya, bagaimana family itu harus benar-benar mensupport korban yang traumanya, ya kan, seperti apa. Jadi aku ngalamin banget, tapi ini bedanya ini kan anak yang mengalami kekerasan seksual. Bunda tadi nggak nyangka nggak sih ngelihat aktingnya dari Kak Al sendiri? Ya bagus lah, sebagai ibu pasti aku bangga lah gitu loh, karena kan aku baru pertama kali lihat agak full ya, walaupun baru cuma satu episode ya. Bunda juga tadi sempat bilang sempat tanya juga sama si Kak Al gitu kan, ini endingnya akhirnya gimana sih? Aku nanya endingnya seperti apa sih gitu kan. Nonton aja nanti. Jadi dia bilangin, jadi gak ada yang ngasih tahu endingnya seperti apa, karena katanya banyak surprise, banyak plot twist yang orang tidak akan menduga-duga. Jadi ya nonton aja, kejutannya banyak. Bunda melihat akhirnya terjun dan semakin kuat di dunia acting seperti apa sih? Sebenarnya aku support banget, sangat support ya. Dulu aku sama malah sempat mau nawarin Al-Ghazali untuk sekolah acting di luar negeri. Cuman waktu itu Al-Ghazalinya agak homesick, jadi dia pulang aja. Dia homesick sama Indonesia, dia pulang. Jadi sebenarnya aku sangat support, karena kalau emang orang punya talenta ya mendingan di full support dengan misalnya di sekolahin aja sekalian gitu kan. Negara mana waktu itu yang mau dipilih rencananya, Bun? Waktu itu aku pengennya London kan, itu sempat Al berangkat ya. Maksudnya 2 bulan gak betah di sana, mungkin dia pulang ya kan. Jadi ya gitu. Kalau aku sebagai orang tua, mau itu lewat jalur apapun, dia bekerja, yang penting dia mau fokus dan dia mau bekerja keras, aku rasa pasti ada duitnya. Konsultasi gitu. Konsultasi emang enggak, karena dia punya manajemen kan, dan dia juga udah umur 26 tahun ya, jadi udah punya dunia sendiri. Dan aku sebagai ibu kan, aku aja umur 20 tahun udah kawin kan, jadi 26 tahun buat aku tuh Al udah bisa mengambil keputusan.